Komentar Gibran Raka Buming soal siapa lawan terberat di debat cawapres mendatang. Cawapres nomor urut 2, Gibran enggan berkomentar banyak terkait persiapan jelang debat cawapres yang bakal diadakan KPU RI pada 22 Desember 2023 mendatang. Bahkan saat ditanya tentang sosok lawan debat terberat mendatang, Gibran tak menjawab jelas. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran tak berkomentar banyak terkait persiapan debat pekan depan. Termasuk soal lawan terberatnya dalam debat mendatang, Gibran mengaku tidak ada. Gak ada, ujar Gibran, Jumat, 15 Desember 2023. Lebih lanjut, saat Gibran ditanya terkait tanggapannya tentang dirinya yang dianggap remeh dibanding cawapres lain. Gibran tak mempermasalahkan hal tersebut. Ya biar saja, pungkas Gibran sambil berlalu menaiki mobil dinasnya. Sebagai informasi, debat kedua capres-cawapres bakal diadakan KPU RI pada Jumat, 22 Desember 2023, mendatang. Debat itu mengusung tema ekonomi, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Para cawapres dalam pemilu 2024 mendatang bakal adu gagasan terkait topik tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.